Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada episode kali ini, saya menamainya dengan episode Racun Online Shop. Jadi, saya membeli suatu produk, dibeli secara online, dan mungkin ini juga bisa menjadi rekomendasi untuk kalian. Jadi, yang saya beli adalah sebuah obeng, tapi tidak sama dengan obeng yang lainnya. Jadi, mari kita buka aja teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk membantu channel ini berkembang lebih maju ya teman-teman. Oke, marilah kita buka paketnya. A few minutes later. Jadi dalam pengirimannya teman-teman tidak ada kardusnya dan hanya dikirim dalam bentuk plastik seperti ini. Oke, jadi ini paket yang saya beli, sebuah obeng dan tentunya perlengkapannya. Jadi ada obeng yang plus, minus, dan juga ada satu kunci seperti kunci L ya. Dan ini untuk pemanjangnya. Sebelumnya ada kunci pas juga temen. Jadi mulai dari ukuran, ada ukuran yang 13 mm bisa dilihat ya. Jadi dari ukuran 13 mm sampai ke ya nih yang paling kecil ada di 5 mm teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya istimewaan dari obeng ini? Pertama, kita lihat bentuknya teman-teman. Jadi bentuknya seperti kunci T. Jadi dalam membuka, menurut saya ini lebih handlingnya lebih mudah teman-teman. Jika kita membuka baut yang cukup keras, cukup kuat dengan model T ini, kita bisa membukanya lebih bertenaga dibandingkan kalau kita menggunakan obeng yang seperti ini teman-teman. Nah, dalam membukanya kita perlu mencengkram lebih kuat, mencengkram lebih kuat dan memutar lebih kuat dibandingkan kita menggunakan yang model T. Bahannya plastik teman-teman, terlihat sedikit ringkih sepertinya, tapi nanti kita coba. Terus di sini ada tempat penyimpanan, jadi kita bisa taruh seperti misalkan kita membutuhkan obeng plus dan juga kita membutuhkan yang minusnya, jadi kita perlu membawa dua. Dan agar lebih mudah membawanya, di sini disediakan untuk tempat penyimpanan. Jadi seperti ini dan kita taruh. Nah, sekarang kita coba pasangkan ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung memasangkannya. Jadi untuk tempat-tempat yang sangat terbatas, kita bisa buka dengan cukup mudah. Di sini juga ada untuk pemanjangnya teman-teman. Coba kita buka, pasangkan. Di sini ada magnetnya ya, jadi lebih enak. Tinggal jadi sepanjang ini aja teman-teman, sepanjang ini aja. Menurut saya ini dalam membuka lebih punya tenaga dibanding kita menggunakan obeng yang model seperti biasa, yang konvensional seperti ini. Nah, di sini, nah, modelnya seperti kita bisa memutar satu arah untuk membuka, dan ketika kita putar ke arah sebaliknya, maka ini akan mengunci, tidak akan berputar. Lalu, bagaimana untuk membalikannya?
sini ada tombol apa namanya, ada pengaturannya. Kita naikkan ke atas maka akan berputar sebaliknya. Lalu di sini fungsi apa ya teman-teman? Oh ini seperti apa ya? Seperti gerigi. Namun saya belum tahu nih fungsinya, kegunaannya untuk apa nih? Oh ini untuk memutarnya teman-teman. Nah, jadi ini membantu kita memutar. Ini bisa dinaik turunkan, membantu kita memutar. Apabila kita buka set, maka kita bisa memutar ini. Kita coba saja apakah mudah dalam membukanya. Ya, ini ada obeng plus. Kita akan coba membuka berarti ke arah sebaliknya. Jadi, nah teman-teman, jadi kita pegang ininya, maka dia akan membuka lebih mudah. Untuk mengencangkan, turunkan, dan tidak bisa diputar seperti ini, harus ditahan ya, seperti biasanya. Apakah cukup kuat? Kita memiliki tenaga lebih karena kita punya tumpuan di pegangan model T seperti ini. Mungkin demikian racun online shop kali ini. Jadi seperti ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan juga boleh dong share ke teman-teman yang lain. Dan tentunya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk membantu channel ini berkembang lebih maju teman-teman. Mungkin sampai di sini video kali ini, saya Wijaya pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di episode Racun Online Shop. Dah, bye.